Tuh ada awan salju di atasnya. Halo Amanation, ketemu lagi dengan Amena nih di Blog Armor. Ada yang ganggu. Sini lagi. Sekarang di mana nih? Kita di Sunflower Plains, tapi nya kita di Ice Spike Plains nih. Seperti biasa nih, kita bakalan buat armor baru nih. Jadi untuk para Amination yang belum subscribe, subscribe dulu biar tidak ketinggalan nih. Ice-nya banyak gitu. Oke, nice. Jadinya kita itu bakalan buat armor dari es nih. Udah ngehubungin portal ke rumah nih. Jadinya nanti itu tinggal pulang aja. Oke, kita bakal mining. Suaranya, ini udah efisiensi 5, jadi enak banget nih. Ini packet ice-nya mana ya? Nanti itu kayak dipakein yang crosswalker gitu. Ini packet ice juga ya. Semuanya packet ice. Tapi ini antara ice dan packet ice itu sama efeknya gitu. Kecuali kalau yang snow nih, kita itu jadi snowman nih. Jadi olah nih nanti tuh. Let it go. Oke, kita bakalan ambil juga yang snownya nih. Sama juga nih, ini juga. Oh, snow. Udah lebih dari cukup sih. Tahu sebelah sini enak banget nih. Di sebelah sini ada sunflower. Terus ada yang ice-nya juga. Kalau ice-nya ada nggak ya? Kita lihat sungainya itu. Bisa dihancurin nggak ininya? Oke, nice. Kita ada. Oke, ice-nya ternyata yang ini bisa. Tunggu dulu, ada slow, ini ada straight tuh kan. Kalau di S itu selalu ada straight. Mod sendiri kena torch nih. Tapi ini torch masih belum semuanya. Sebelah sini ghost block. Ghost block itu selalu aja ada ghost blocknya juga. Sebelah mana ghost blocknya? Ghost block. Tuh kan, susah gerak nih. Kita harus diklik kanan nih, sebelah mana ghost blocknya itu. Oke, ice-nya tuh segini. Oh my god, ghost block-nya sebelah mana nih? Ghost block. Oh my god, tidak ada ternyata. Aduh, di mana? Padahal ini nih, ngalangin. Tapi diklik-klik gak ada nih. Terlalu cepet nih, terlalu bagus. Tuh kan juga ada lagi. Nah, sebelah sini ghost block-nya. Kelihatan ghost block-nya itu? Bukan kelihatan. Di mana? Nah, sebelah sini ternyata. Ini juga ada. Aduh, banyak ghost block nih, ghost block. Oke, tidak bakalan ke sebelah sana. Kita udah armornya 3 nih. Kita bakal perjalanan pulang. Tapi kita bakal lihat-lihat dulu nih. Sebelah mana nih? Oh, di belakang ternyata. Di shooting. Sebelah sini masih belum ada apa-apa sih. Ini masih yang biasa, kita bakalan coba nih. Tunggu dulu, itu para kuda nih. Ini para pakai ini pen sama sepatu. Oke, mau naik kuda ini. Sebelah sini. Oke, nice. Sebelah sini nggak ada lagi gitu kalau yang dijadikan armor itu. Oke, kayaknya bakalan nanti itu kita pergi lagi ke rumah nih. Untuk armor yang apa, konkret itu ada gak ya di sebelah sini nih? Ini soalnya ini masih versi 1.12.2 nih, belum yang terbaru. Kalau yang terbaru kan bisa nanti itu diambilin dari clay di sungai-sungai ini banyak. Tapi sekarang mah beda lagi nih. Atau nanti itu harus kita itu ke ini nih, Badlands Mesa kalau zaman dulu itu. Mesa kita bakalan pulang. Ini udah dibuatin jalan nih, lumayan 300 meter tuh. Nanti itu mau belok juga nih, hop. Di sini mah lompat-lompat nih, kayak kelihatan lama. Kalau di MCPM kelihatan cepet nih. 3:28 a.m. Oke, sudah nyampe di portal, kita bakalan pulang dulu. Kalau udah armor yang enak nih. Oke, sebelah sini kita bakal simpenin dulu barang-barangnya nih yang tidak berguna.
Okay, ini snowball, simpenin dulu aja buat nanti ke the ending juga. Sekarang kita bakalan buat artboard dari mana dulu ya? Snow, ice, atau packet ice? Kayaknya bakalan coba snow dulu nih armornya itu. Snowy dan frosty nih. Jadi ada frost walkingnya, terus ada spawn snow and snowball. Jadinya ini mah ini kayak snowman nanti itu. Jadi Olaf nih. Hehe. Kita bukain dulu armor obsidiannya. Lihat tuh di air. Wait, air. Ditekan R-nya. Oh my god. Nice. Jadi kayak gini enakan. Tunggu dulu. Ini ada ini no frost walker-nya tuh kan. Ini mah kalau persediaan ini salju bisa terus-terusan nih. Tuh kan snowball-nya juga banyak, tinggal nanti itu ini aja pencet tekan R tuh. Wow, nice. Kita bakalan di sebelah mana snow show ngerjain para cumi nih, merasain nih, dibekuin tempatnya nih. Nih ayo, cuma dua sayangnya itu. Ya rasain. Tuh kan ini udah untuk persediaan nanti melawan naga bisa nih, banyak tuh. Tidak bakalan kesusahan lagi, ini udah 16. Kalau didapetin lagi banyak lagi nih. Nice banget. Armor yang ini kayak olap ini. Tuh, di atasnya ada ini-inian nih. Oh, ada salju-salju, ada awan yang salju nih di atasnya. Tuh, ada awan salju di atasnya. Nice. 12 seconds later. Oh, barusan nge-crash ternyata para animation. Jadinya masih belum di-crafting armor snow-nya. Kayaknya kita bakal crafting saja dulu. Tiba-tiba nge-crash, gak tahu kenapa nih. Ini nanti tuh untuk dipajang di atas sana. Oke, karena ini sudah kita bakal armor yang ini ice-nya nih. Frosty sama slipper ini. Jadi nanti itu velocity... Jadi itu semakin cepat nih, kecepatannya ini semakin cepat kalau kita terus-terusan jalan. Oke, bakalan segini. Nah, kita bakal cabut dulu armor ininya, masukin. Oke, let's see, kita lihat. Masih belum atau nanti itu di S ya gitu. Cobain. Atau R, gimana R? Tunggu dulu. Ini harusnya kecepatannya meningkat atau dihemat nih kecepatannya. Masih belum tahu juga nih. Kita bakalan coba armor satu lagi nih yang dari packet ice. Sama sih jadinya ini velocity sama slipper ini. Harusnya itu nanti itu harusnya lebih ini. Jadi slipper jadi lebih licin gitu. Kita buka armornya. Kita yang packet ice. Tinggal yang ininya. Nah ini juga sama sih. Ada frost walker juga atau nanti itu harus jalan gitu ya, harus jalan swing cung atau gitu doang gitu, jadi cuma yang slide aja gini no, atau nanti tuh coba jatuh dari ketinggian gitu terus nanti ke bawah bakal nge-slide lama atau enggak nih, cobain sebelah sini. Gimana ya ini teh? Harusnya lagi jalan atau gimana nih? Tapi jalan juga sama. Harusnya slipper, harusnya lebih licin nih nanti itu. Licin. Itu cuma gitu doang sih. Jadi kayak mungkin jalan di es juga nih. Oke, armornya biasa sih, bagusan yang snow ternyata, kirain mau yang ini, yang ice atau packet ice nih yang bagus itu. Oke, minisun sini dulu nih untuk armor ice-nya nih. Selanjutnya kita bakalan coba armor yang dari terracotta nih. Nanti kita bakal cari-cari yang mesanya ataupun yang, ya mesa kalau di versi ini mah. Ataupun nanti versi yang selanjutnya itu Badlands nih. Oke, teman-teman, segini dulu. Terima kasih yang telah menonton dan bye-bye.